Hello Hive Fams, welcome to my YouTube channel. Lagi di channel YouTube aku, Fitriana dari Salam 07. Channel itu buat kalian semua yang pengen cantik menawan tapi wajah pas-pasan. Oke guys, aku mau ngucapin selamat datang dulu buat kalian semua yang baru gabung di YouTube channel aku. Hai, nama aku Fitria, dan di YouTube channel aku sering ngebahas seputar review-review skincare, review makeup, seputar krim-krim abal-abal yang pernah aku pakai, cara tips-tips gimana sih cara lepas dari krim-krim abal-abal, dan gimana cara aku menghilangkan semua parching dan breakout akibat si krim abal-abal ini. Terus aku juga sering ngebahas seputar review-review makeup dan tips and trick makeup gitu. Dan buat kalian semua yang suka sama pembahasan tersebut, kalian bisa langsung klik tombol subscribe di bawah sini, dan kalian bisa langsung nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasannya. Oke guys, seperti di judul yang udah kalian lihat, bahwasanya di video kali ini aku akan mereview sebuah serum dari MS Glow, yaitu serum Luminous Glowing Serum dari MS Glow yang bisa mencerahkan 10 kali lipat. Nah, di video kali ini aku akan ngebahas secara detail mengenai review aku, pengalaman aku setelah memakai si serum ini. Terus aku juga akan menjelaskan mengenai kandungan-kandungan atau bahan aktif apa aja yang bisa bekerja secara maksimal yang dikandung oleh si serum ini. Dan buat kalian semua yang suka sama pembahasan itu, kalian wajib stay tune ya. Yang pertama, review aku mengenai si serum ini. Nah, si serum ini packagingnya itu cantik banget, mewah banget. Dia di sini itu kayak kayak besi gitu, kayak aluminium gitu. Terus di sini dia tuh cara pakainya tuh tinggal dipam-pamin aja, dan dia itu sekitar beratnya tuh sekitar 15 ml gitu, ml gitu, dan dia itu bisa bertahan sampai 2 bulanan gitu. Dan ini aku udah pakai 1 bulan, dia baru habis segini. Nah, dia tuh kayak awet banget gitu menurut aku. Dan si Luminous Glowing Serum ini dia tuh enggak berbau, dia tuh teksturnya tuh enggak kental-kental banget. Dia juga enggak cair-cair banget. Dia kayak teksturnya tuh kayak seimbang gitu antara kekentalan dan kecairannya, dan dia bisa maksimal banget waktu nyerap di kulit. Dia mudah banget menyerap di kulit. Dia enggak bikin kulit kita jadi lengket, jadi kayak enggak enak gitu, enggak. Dia tuh langsung menyerap gitu di kulit. Jadi buat kalian yang suka buru-buru kalau skincare-an, kalian cocok banget buat pakai si skincare ini. Dan buat kalian yang bertanya-tanya apakah si serum Luminous ini sudah BPOM atau aman atau enggak, jawabannya dia itu aman dan juga BPOM. Kemasannya tuh udah standar banget, dia ada cara pemakaian, dia ada ingredients atau komposisi, dia juga ada cara pakainya, terus dia juga ada nomor BPOM-nya. Di sini sudah dijelaskan secara detail ingredients-nya itu apa aja, dia juga ada nomor BPOM-nya, ada expired date-nya, dan dia kemasannya standar banget, dan menurut aku dia itu skincare yang aman. Oke, si packaging dari skincare MS Glow ini, dia itu nggak mudah pecah. Buat orang-orang yang ceroboh kayak aku, ini itu udah beberapa kali kayak jatuh gitu, tapi dia tuh nggak pecah karena dia tuh packagingnya tuh kayak dari plastik gitu, tapi plastiknya itu yang plastik premium gitu, dan dia itu kayak kayak dari aluminium yang atas itu, jadi dia tuh kayak nggak mudah pecah gitu. Terus kalau dia tuh jatuh, dia tuh bakalan kayak copot kayak gini, nah copot kayak gitu, tapi dia itu nggak bakalan pecah, itu nggak bakalan. Dan aku tuh udah pakai ini sebulan, dia tuh pecahnya itu udah hampir 15 kalian kalau nggak salah. Terus si Luminous Glowing Serum dari MS Glow ini, dia itu nggak bikin kulit kita itu iritasi atau sensitif. Jadi buat kalian yang punya kulit sensitif kayak kulit aku, kalian itu aman banget buat pakai si serum ini, karena dia tuh nggak mengiritasi kulit. Dia juga nggak ada kandungan-kandungan zat aktif yang bisa mengiritasi kulit secara langsung. Jadi buat kalian yang punya wajah sensitif, kalian tuh aman banget buat pakai skincare ini. Jadi si serum Luminous ini, dia tuh ada beberapa manfaat dan juga fungsi. Yang pertama, dia bisa melembabkan kulit wajah kita karena dia ada kandungan gliserin, mulberry extract, polydense,
hydropolidense, dehydroacetic acid. Ada kandungan teh hijaunya juga, dan juga ada kandungan glutathione. Selain melembabkan kulit wajah kita, dia juga bisa menghilangkan noda-noda hitam yang ada di wajah kita, seperti noda-noda bekas jerawat atau noda bekas luka yang ada di wajah, karena dia ada kandungan lecithin dan glycerin. Selain itu, dia juga bisa mengurangi peradangan dan juga kemerahan-kemerahan akibat iritasi. Mungkin buat teman-teman yang kulitnya sensitif, si serum ini tuh cocok banget gitu, karena dia bisa mengurangi peradangan. Dan dia tuh ada kandungan gliserin, teh hijau, yang bisa mengurangi peradangan yang ada di wajah atau mengurangi iritasi wajah. Kemudian juga, dia juga bisa memperkuat skin barrier kita karena dia ada kandungan gliserinnya. Dia juga ada kandungan tocopheryl acetate. Dia juga bisa mengurangi keriput atau mengencangkan kulit kita karena dia ada kandungan ascorbyl palmitate. Dia ada kandungan gliserinnya juga. Dia ada kandungan mulberry extract, hydrogenated castor oil, ada kandungan beta glucan, lecithin, dehydroacetic acid, dan yang terakhir ada kandungan tocopheryl acetate yang bisa mengencangkan kulit wajah kita. Kemudian dia juga bisa menghilangkan bekas-bekas luka dan juga bekas jerawat yang ada di wajah kita karena dia ada kandungan gliserinnya, ada kandungan lecithin, teh hijau, dan yang terakhir ada kandungan arbutin yang bisa menghilangkan bekas-bekas jerawat atau bekas-bekas luka. Dia juga bisa menghilangkan komedo karena ada kandungan gliserin, dan dia juga bisa mencerahkan kulit wajah kita karena dia ada kandungan gliserinnya yang bagus untuk mencerahkan kulit wajah. Dia juga ada kandungan mulberry extract yang bisa mencerahkan kulit wajah kita. Ada kandungan hydrogenated castor oil, dimethyl arbutin glutathione, dan yang terakhir dia bisa menghilangkan flek-flek hitam dan juga mengurangi jerawat atau mencegah jerawat. Dia bisa menghilangkan flek-flek hitam karena ada kandungan arbutin dan gliserin serta lecithinnya. Dan yang terakhir, dia bisa mengurangi jerawat dan mencegah jerawat karena ada kandungan PEG-40 hydrogenated castor oil, ada kandungan lecithin, linoleic acid, dan yang terakhir ada ascorbyl palmitate. Okay guys, itu tadi review aku dan juga penjelasan aku mengenai si skincare MS Glow ini. Dan yang terakhir aku mau memperlihatkan bukti-bukti perubahan-perubahan yang ada di wajah aku setelah aku pakai si serum Luminous Glowing ini di wajah aku. Jadi di sini aku udah buatin tabel gitu guys. Nah, di tabel ini aku bagi menjadi 4 bagian atau 4 minggu. Di minggu pertama wajah aku tuh glowing parah. Dia tuh bisa bikin kulit aku tuh kayak glowing gitu dan cerah satu tingkat. Cuma cerahnya yang gak begitu dominan gitu, gak begitu lebay. Dia tuh cerahnya masih cerah biasa aja karena mungkin pemakaiannya juga masih satu minggu. Dan di minggu kedua kulit aku tuh lebih cerah lagi, sedikit cerahan gitu dibandingkan minggu-minggu pertama, dan dia bikin wajah aku glowing seperti biasanya, glowing kenyal gitu, pokoknya lembab kayak kulit-kulit sehat gitu. Nggak glowing yang gimana-gimana sih, cuma glowing kulit sehat gitu aja sih. Dan di minggu ketiga wajah aku tuh lebih cerah lagi dibandingkan minggu kedua dan minggu pertama. Selain itu dia masih ada sedikit kusam-kusamnya di wajah aku, di bagian dahi dan juga di bagian pipi, di bagian rahang bawah, di bagian belakang itu masih ada hitam-hitamnya. Aku gak tahu kenapa masih ada hitam-hitamnya, cuma wajah aku lebih cerahan dibandingkan minggu kedua dan minggu pertama. Di minggu keempat wajah aku itu cerah maksimal, cerah banget, dan dia itu bisa menyamarkan noda-noda hitam yang ada di wajah aku. Gak tahu kenapa bekas-bekas jerawat yang ada di wajah aku itu bisa hilang begitu aja setelah aku pakai si serum Luminous ini. Dan yang paling aku suka, dia itu bisa meratakan seluruh warna kulit aku atau bisa meratakan seluruh ton kulit aku. Jadi aku tuh pakai hijab di bagian lingkaran belakang, kulit aku tuh kayak lebih putih dibandingkan wajah aku yang depan di depan ini dibandingkan wajah aku yang ketutup hijab ini. Nah, setelah aku pakai si serum ini, ton kulit aku tuh warnanya tuh jadi rata dan sama gitu guys. Jadi buat kalian yang punya wajah belang atau wajah bekas-bekas jerawat di wajah, kalian bisa pakai si serum ini buat menghilangkan hiperpigmentasi yang ada di wajah kalian. Nah, di sini aku juga akan mencantumkan foto before after aku. Before-nya itu sebelum aku pakai MS Glow dan satu bulan setelah aku pakai si serum dari MS Glow ini. Nah, di sini aku itu
mau disclaimer dulu bahwasanya di sini itu di foto aku ini aku tuh nggak cantumin foto aku yang dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga dan minggu keempat karena aku tuh nggak sempet foto gitu. Dan di sini aku cuma foto before after dari yang sebelum aku pakai sampai 1 bulan aku pakai, cuma 2 foto aja. Tapi di sini kalian sudah bisa melihat perbedaannya wajah aku sebelum aku pakai si serum dari MS Glow ini. Dia tuh masih banyak bopeng-bopeng dan bekas jerawatnya. Skin tone aku juga lebih gelap, terus dia juga ada kayak kayak belang-belang gitu di wajah. Dan setelah 1 bulan aku pakai, kalian bisa lihat secara langsung, secara detail wajah aku tuh berbeda. Skin tone aku lebih rata, lebih cerahan juga. Terus bekas-bekas jerawat yang hitam-hitam, noda hitam-hitam kecil itu udah hilang di wajah aku. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jadi buat kalian semua yang suka sama video aku, kalian bisa langsung klik tombol like di bawah sini. Dan buat kalian semua yang masih ada pertanyaan, kalian bisa langsung klik tombol komen di bawah sini. Atau kalian yang merasa video aku kurang gimana, kalian bisa langsung komen, kak videonya terlalu cepat atau kak videonya kurang jelas atau gimana aja, yang kritik-kritik membangun, kalian bisa langsung komen di bawah sini. Dan buat kalian semua yang pengen aku buatin video apa lagi, kalian bisa langsung klik tombol komen juga, kalian mau dibuatin video apa selanjutnya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe channel YouTube aku, kalian bisa langsung subscribe di bawah sini, atau kalian juga bisa langsung subscribe di sini. Nah, di sini ada foto aku, kalian bisa langsung klik tombolnya, itu kalian otomatis bisa langsung subscribe. Oke guys, kita aja video dari aku. Terima kasih udah nonton video aku. See you, bye-bye.